Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi da'a al-sa'adah fi suhbati su'ada wa afadh min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Amma ba'd Jamaah rahimakumullah Kita akan masuki Sepuluh akhir di bulan Ramadhan Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lebih meningkatkan semangat beribadahnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan An Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril al awakhir maka kana yajtahidu fi ghairihi Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadahnya fil asri al awakhir di sepuluh akhir bulan Ramadhan maka na yajtahidu fi ghairihi dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya semangat beribadah, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Hikamnya La tuprihka li'annaha barazat minka wa biha li'annaha Barojat minallahi ilaik Janganlah ketaatanmu membuatmu gembira Dikarenakan ketaatan itu engkau yang mampu melaksanakannya Akan tetapi gembiralah karena ketaatan itu merupakan anugerah Allah kepadamu Inilah ubudiyah, ibadah yang hakikiyah yang sesungguhnya. Ketika kita mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk memasuki sepuluh akhir di bulan Ramadan, tapi yang dirasakan ketaatan itu adalah kemampuan kita sendiri. Maka kita tidak boleh bahagia, tidak boleh gembira. Karena ketaatan yang demikian, sesungguhnya menyempitkan mata akidah kita, mata keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allahlah sumber kekuatan di balik setiap eksistensi, di balik setiap yang maujud, di balik setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, gembiralah. Ketika ketaatan itu merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita, ketika kita menjalankan ketaatan lalu kita merasakan dengan sepenuh hati bahwa Allah-lah yang memberikan segala-galanya atas ketaatan ini, maka itulah ibadah yang hakiki dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ketaatan yang bisa kita lakukan dan merasa itu adalah kemampuan kita sendiri mempertebal tirai kita dari cahaya Allah, dari sumber cahaya dan sumber anugerah dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan keikhlasan yang kuat sebab anugerah terbesar dalam kehidupan ini adalah mata ja'alaka fil dhahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil dhahiri istislaman li qahrihi faqad adzomal al minnatun 'alaik apabila Allah menganugerahkan kepadamu secara fisik tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan karunia kepada engkau di mana aspek batin kita, jiwa kita, kolbu kita istislaman liqahrihi tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud kepada Allah, Allah memampuhkan kepada kita sujud di hadapannya, lalu batin kita tunduk kepada kekuasaan Allah. Kita merasakan betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pakad al-mal minna Sungguh Allah telah membesarkan karunia-Nya kepada engkau. Anugerah terbesar dalam hidup ini adalah ketika seluruh panca indera kita Mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan batin kita istislaman likori, di mana batin kita dengan sepenuh batin kita totalitas tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, lisan kita membaca Al-Quran, batin kita merasakan ketundukan likori atas kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zohir kita menjalankan perintah-perintah Allah, batin kita berserah diri total kepada Allah atas kekuasaannya. Inilah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. ketaatan kita bukan untuk Allah la tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu ma'siyatuka tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya kemaksiatan yang kita lakukan tidak akan berikan kemadaratan kepada Allah Subhanahu wa taala inma huwa Bi wa naha an lima ya alaik. Adapun Allah memerintahkan ini kepada engkau, melarang ini kepada engkau. Sesungguhnya itu semua kembali dan berpulang kepada kita sendiri. Ketaatan yang kita lakukan sedikit pun tidak akan menambah kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memiliki kemuliaan yang sempurna. Demikian pula kemaksiatan yang kita lakukan tidak akan memberikan kemadaratan, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Allah perintahkan dan Allah larang semuanya kembali untuk diri kita sendiri. Kita yang beruntung karena ketaatan. Inilah makna ibadah yang hakiki. Memasuki sepuluh akhir di bulan Ramadan ini kita menggerakkan seluruh panca indera kita yang diawali dengan pergerakan batin kita al harokah batiniyah tuntiju al harokah al pergerakan batin kita akan menggerakkan pergerakan seluruh panca indera kita hati yang tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati yang tersingkap dari hijab dunia membuat hati kita tersinari oleh cahaya Allah Hati kita butuh kendaraan. Kendaraannya adalah al anwaru matoyal kulubi wal asror. Hati kita membutuhkan kendaraan menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kendaraannya tiada lain adalah cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya Allah lah kendaraan hati dan relung batin kita sehingga hati kita mau bergerak menghadap kepada Allah, hati kita mau bangkit menghadap kepada Allah sehingga seluruh panca indera kita menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala inilah artikulasi hakikat ubudiyah hakikat ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tingkatkan memasuki 10 akhir di bulan Ramadan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan hati kita senantiasa disinari oleh cahaya Allah hati kita bergerak Bangkit menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Hidup yang satu kali ini akan menentukan nasib kita selama-lamanya di alam yang abadi. Kehidupan dunia inilah Darul Amal, dan akhirat adalah Darul Jajah. Kehidupan dunia ini tempatnya beramal, dan hari akhirat adalah tempatnya kita menghasilkan panen dari buah amal kita. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan besar bagi kita sekalian dan kita tidak menyia-nyiakan sepuluh akhir di bulan Ramadan ini sebab bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita semua hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh